الله أكبر. الحمد والشكر لله. Suratul Baqarah ayat yang ke 217 insya-Allah yang seterusnya insya-Allah. Ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد المسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ
فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحمد لله. Satu ayat yang panjang daripada surah Al-Baqarah 217 dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Raufur Rahim, Al-Hayyul Qayyum, Alladhi la ilaha illa hu. Ialah yang sentiasa bersama kita, menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu, amal salih, darajat yang tinggi di dunia dan di akhirat, serta sembuhan dan sekatan daripada segala penyakit zahir batin sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Ayat 216, ayat yang diberi hukum fardunya berperang pada jalan Allah. Bukan makna berperang itu makna bunuh. Farqun bainal qital wal qatsli. Beza di antara perang dengan bunuh. Perang bukan tujuan nak bunuh orang semata-mata, tetapi tujuan sebesar kali jadi orang kafir itu beri peluang bebas kepada semua manusia dalam beragama. Itu yang perang asal dia. Sebab tu Nabi dalam peperangan dia tak biasa bunuh orang walau seorang pun. Nabi sendiri perang, masuk perang 26 atau 27 kali, tak biasa bunuh orang-orang pun. Itu sebagai menyatakan bahawasanya peperangan bukan semata-mata untuk membunuh orang sebagai lawan. Tak, kalau tak kena bunuh bagus, nah Allah tak kena bunuh maka itu lebih molek. Tapi bila terpaksa maka mesti bunuh, tak apa. Yas'alunaka 'anil syahril haram. Puak-puak dia tanya lagi mengenai dengan bulan haram perang tu, qitalin fi, badal kepada asyhurul haram ni an qitalin fi asyhurul haram. Puak dia tanya Nabi Muhammad mengenai hukum perang pada bulan haram. Orang Arab terkenal bulan haram ni, lala ni kita tengah duduk lah bulan haram ni, bulan Rajab. Bulan haram ni dia berlatuh 3 bulan, payah sengesa, iaitu Rajab sore dia, lepas tu juga Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 3 tu dah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, lepas tu Rajab, duduk sore dia Rajab. 4 bulan ni sebelum syariat Allah pun mari, Hazamir Nabi Muhammad, mereka tak perih pada 4 bulan ni. Lalu tu nak tengok hukum-hukum Tuhan lah mana. Inilah tanda kata hukum Tuhan bagi hak dulu mulai dah, dia perkekalkan. Lalu dia kata, Qul ya Muhammad, ceritalah kepada puak soalan kepada mung tu, qitalun fihi kabir, berperang padanya adalah dosa besar. Nah, adalah dosa besar.
Na'udzubillah min dalik. Mukamnah lahluh sunnah. Makruh dak perai. Harah lah perai. Syahrul haram haram. Haruma fihi al-qital. وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ تُأَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ. Tetapi perbuatan menghalang orang Islam dari jalan Allah ning di antara tujuan peradah dan di antara gayah min al-qital, supaya tak sewada satu usaha saddun an sabilillah, sekata daripada perjalanan Islam, orang nak masuk Islam, orang nak dakwah orang pada Islam. Wa kufrun bihi, dan kufur dengan jalan Allah. Wal masjidil haram, dan juga perbuatan menyekat orang Islam ke masjid haram tu. Allah. Wa ikhraju ahlihi minhu, dan mengeluarkan ahli-ahli masjid haram daripada masjid haram itu. Mengeluarkan penduduk-penduduk daripada kawasan haram itu, seperti mana Nabi apa dia dikeluarkan, dan sebelumnya sahabat-sahabat radiyallahu anhum dikeluarkan, dihalau keluar oleh puak-puak musyrik Mekah tu. Akbaru indallah, hak tu lebih besar lagi dosa di sisi Allah. Ning perbandingan ni. Nah, qitalun fihi kabir, tapi pak kara tu saddun an sabilillah, kufrun bihi, dan masjidil haram wa ikhraju ahli minhu, pak kara tu tu lebih besar di sisi Allah daripada perang. Ini dia ada perbandingnya. Mana kata apabila capai gitu boleh perang, seperti mana pernah Nabi perang dalam beberapa saat pada bulan haram. Wal fitnatu akbaru minal qatli, dan syirik buat jahat halangnya daripada orang menerima Islam buat angkara fitnah. Nah, masa perang dan bulan-bulan dah mati ni adalah lebih besar daripada pembunuhan lagi. Tak saya perang bulan haram ni tujuan tak saya berlaku pembunuhan pada bulan haram, tapi hapsa pada penuh lagi fitnah yang buat kafir musyrikin buat. Terus kak orang daripada jalan Islam ni besar lebih ada kapal-kapal. Ni kita boleh tengok katanya sebab boleh Nabi itu hijrah baik. Kerana mereka ini ni ada sifat saddun an sabilillah, kufrun bihi wal masjidil haram, yani an masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu. Karena ada sifat tu Nabi paksa kena hijrah. Patut Allah Taala royak tabiat orang kafir yang perang puak-puak Islam ni siapa kabila nak. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. Dan mereka itu orang kafir selalu usaha memerangi kamu sehingga mereka dapat mengembali kamu daripada agamamu. Maknanya siapa kamu kena tinggal agamamu, palain daripada agamamu, sanggup melakukan agama hak dia. Ini istata'u, jika mereka itu kuasa. Ya tak berhenti ya. Nah, ayat ini juga sungguh benar.
Siapa ke hari ini pun benar lagi ayat ni. Inilah tabiat kafir harbi, selalu memerangi orang Islam sampai akhir sekali Allah Ta'ala wari penyakit corona ni. Maka sedikitlah orang Islam boleh nyawa di Uyghu. La ilaha illallah. Wa man yartadid minkum, membalik jaga oleh orang Islam pula, dan siapa yang murtad daripada mu'andini daripada agamanya, fayamut, maka dia mati, wahuwa kafir, walhal dia tu kafir waktu dia mati itu. Faulaika habitat amaluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka itu telah jadi penuh rusak amalan mereka itu di dunia dan di akhirat. Murtad ni hacau bih amalan. Supaya dengan Islam, Islam hacau bih amalan yang jahat. Murtad ni hacau bih amalan yang molek. Na'udzubillah min dzalik. Jauh bala daripada murtad. Nah, semua kita semaya, duk puasa, duk buat pahala semua dengan sahabat murtad, runtuh habis cing. Allah takutnya habitat a'maluhum fi dunia wal akhirah, dalam dunia pun tak ada, akhirat sama telah. Lepas tu jadilah nusuk sekali, wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu adalah tua kepada api neraka sekali dengan syaitan iblis lah. Na'udzubillah minasyaitan. Padahal lama mana ashabun nar, pasal dia ada, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya selama-lama. Itulah ya Quran ayat mulai dengan peperangi pada bulan Asy-Syahrul Haram kabir. Tapi kalau terpaksa maka boleh pergi juga. Sebab apa? Sebab saddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu tu akbar عند الله besar. Mana demi mudarat lebih besar, maka kabir yang agak lebih halus boleh lagi kita tajawuz, boleh kita melampaui, kerana benda tu tu akbar. Sebab itulah Nabi pernah pergi pada bulan Zulkaedah ke, waktu tahun Fatah Mekah tu, hanya beberapa saat saja pada tu, tak ada biasa berlaku pada tu. Kerana nak ayat katanya, nak benar ayat ni. Ni ayat ni, terimalah, tak kena syarah teruk. Dia wari ayat yang jelas. Kerana hukum ni, sangat jelas. Bila hukum sangat jelas, Allah Ta'ala ayat ayat dia pun jelas malak. Tak ada kena syarah teruk. Nah, tu dia. Maka begitulah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran-ajaran Allah. Ya Allah Taala cerita zaman itu dan tetap benar ajaran Allah sampai pada kiamat. Terutama ayat wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, ni siapa kiamat. Malaikat dia ya tak kuasa, ya dia. Kafir ada dia tu ya tak kuasa. Kalau dia kuasa, jawab aci murtad. Aci tak ada tak boleh semaya. Aci kena ada gapo dia terima ajaran sesat mereka. Lalu tu boleh masuk kafir. Cumanya jangan siapa tangga mati dalam keadaan kafir, kena istighfar malak. Kalau capai ke ana untuk jaga nyawa, boleh mucak, boleh kufur dengan Allah. Boleh kufur dengan Allah demi jaga nyawa. Ini di antara alasan orang yang fatwa katanya tak wajib semaya jemaah demi nak jaga ruh, nak
nak jaga hayah. Al-hifdhu 'anil nafsi itu lebih besar daripada ibadah yang kalau tak kuasa boleh tinggal ibadah tu. Semai jemaah lah ni ingat di Kuwait di mana bear, tapi kak lepas pada bear tu tak ada hayya 'ala salah, tak ada. Sallu fi rihalikum, ha tu. Oh, siapa pada hayya 'ala salah tu semaya olehmu dalam rumah-rumahmu. Ha gitu dua kali juga. Sallu fi rihalikum. Teriak muazzin. Sebab apa? Sebab ayah tu tak bisa temu benarlah tu kan. Jadi dia jubah ya. Bah tanda atau masuk waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi semaya tak boleh mari sejik. Atasannya nak jaga al-hayah. Sebab bagi tengok tak nampak. COVID-19 tengok tak nampak. Tak tahu kata pia kata ada COVID. Takut jaket. Maka begitulah. Batulah ni banyak suruh pakat. Ya, sejadah-jadah. Bagi jadah masing-masing malak. Bagi sejadah masing-masing. Nah, supaya ke apa? Dalam sejadah ni, kalau orang tu batuk-batuk, kalau dia ada COVID, dekat sejadah. Maka kita pergi sujud tu-tu-tu, masuk kita kata. Nah, begitulah. Batuk digalakkanlah ni. Kalau boleh, kita bagi sejadah masing-masing. Supaya kita boleh sujud atas jadah selamat daripada peluang nak jaket tai tu belang. Abang-abang tak dapat tengok. Nah, learning ko jala ko ana tu pakak pengoh bih prom. Nah, pakak jemur panah boleh pakak klip pula. Nah, jemur panah boleh pak lima je prom tu. Nah, patu kita serong usungguh tepat sujud itu, insyaAllah selamat. Ning sengah daripadanya, gapa dia, bagi harat dah, bagi itu pada bulan harat itu, harat, tapi, kerana ada bagi lebih besar pada tu maka boleh bagi pada bulan harat. Begitulah kiyah dengan semua kara. Nah, kalaulah, hadis kata siapa makan bawel naklah jangan masuk sejik aku. Sekadar makan bawel tak boleh masuk sejik dah. Bagaimana hak ni bawa kepada mati. Nah, corona ni bawa dah mati lebih pada makan bawel banyak kali-kali ganda lagi. Maka tak boleh mari sejik itu ulama Kuwait dan ulama dalam dunia ni dia ambil hadis-hadis pada tu mari duk jadi alasan kepada tak ada kena mari masjid. Nah, kerana ini al-hifaz ala ruh wal-hifaz ala al-hayah. Bukan sekadar kata bau busuk saja tak. Maksudnya ini bawa penyakit pula. Sebab tu orang yang berasa kata ya demi jangan mari sejik. Orang demi jangan mari sejik. Orang berasa sembuh hidup, air berair hidup, jangan mari sejik. Kenapa? Kerana sekarang ni kita tengok tak apa. Nah, orang sehat insyaAllah tak apa. Orang tak ada perskara, tak ada demi, tak ada sebuah hidung. InsyaAllah, mudah-mudahan tak apa. Patutlah ni jabat salih tak sih, jabat salih dah. Fatwa cula baik. Dan seluruh dunia fatwa. Dia ordon di Kuwait, di mana semua fatwa tak sih, musafahah. Sebab nyakit. Nah, nyakit. Ihtiyati, ihtirazi sebagai ihtiraz, sebagai nak ambil basi. Nah, tak saya peluk dah. Mu'anakah tak ada, musafahah tak ada. Sebab benda tu benda sunat, hak ni wajib. Jaga daripada penyakit ni wajib. Nah, tu. Kita tengok pada ayat ni munasabah dah. Wal fitnatu akbaru minal qatli. Ada apalah bunuh tu. Nah, sebab apa? Sebab fitnah lebih besar. Jadi dalam Islam ni dia ada benda. Nah, akhafud dararain tu boleh pakai. Tak mari semua jemaah. Akhafud dararain daripada penyakit apa dia corona. La ilaha illallah. Itulah ikhwan Islam. Marilah kita pakat beringat juga.
Jangan kita pergi tempat-tempat orang bipong mana-mana, jangan pergi. Dan jabat salah orang tak kenal, lebih-lebih lagi orang tak kenal, jangan jabat salah dengan dia. Nah, sebab apa boleh dia mari dana, boleh dia ada nyakit dari tubuh dia tu. Nah, kerana dia dapati puak-puak ikhwah kita, puak-puak jemaah tabligh tu 143 orang, 44 orang pergi wajar di Malaysia, waklik penyakit banyak. Nah, cerak-cerak dah kena dah 2 orang. Nah, puak-puak 144 orang ni kena dah 2 orang dah cerak-cerak. Duk kena raksa tua di Romban, di Jalan Sarat atau di mana tahu. Pentingnya ada berlaku dah cak, dalam partai pun ada dah. Bawa dah kemari dulu daripada puak klik je. Nah, sebab apa dia tu, dia hidup temu dengan puak-puak ada penyakit dalam je dia tu. Nah, maka dia penyakit bawa klik kumuh. Nah, ada sengah lari pergi ke Kemoja. Nah, duk Kemoja tak ada klik kumuh, klik tak boleh. Nah, Kemoja pun nak tahu nak ikan pula pada tu. Lari dia pun penyakit. Na'udzubillah. Sebab tu malak dah kita tidak beripau tu tak apa dah. Jangan kita beripau majlis ilmi katuk 3 minggu kan. Boleh ada hubung lagi tengok keadaan. Nah, insyaAllah ta'ala. Kita akan banyak tutup dan kita boleh pakai mesh sebanyak yang boleh dari tegi tempat-tempat nak beripau. Sebanyak mungkin kita akan boleh jaga. Sebab jaga daripada penyakit ni adalah wajib jaga daripada penyakit. Jaga daripada hidup. Hifzul nafsi itu wajib. Nah, hifzul hayah wajib. Nah, kecuali tak capai mana tak darah. Nah, ni ayat-ayat ni ada berhubung kaya juga lah. Dan lahna-lahna pun, kalau kamu nampak kata murtad dapat zahir, jangan kamu mati ke keadaan murtad. Ini Allah Ta'ala wujud jaga. Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Ayat kata kalau star tak apa. Nah, ya so gapo semua berhala kita semua tak payah dia. Kalau dia nak bunuh, kalau tak bunuh semua yang bunuh kita semua star tak apa. Lepas tu kita lari. Terlari. Benarlah tu insya-Allah wa qalbuhu mutma'innun bil iman tak apa insya-Allah Ta'ala. Islam ni yang luah bukan sepaik siapa tangga kerana sanggup mati dengan keadaan mereka bunuh kita apabila tidak buat benda-benda mereka suruh bila sampai kepada peringkat tu maka tak apa insyaAllah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil sabil wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر الله وأتوب إليه.